memperingati hari jadi ke-105 Kabupaten Karanganyar, Denny Caknan memberikan penampilan untuk menghibur warga Karanganyar. Di alun-alun Kabupaten Karanganyar pada Rabu 23 November malam. Sebagai langkah tindak lanjut diadakannya kegiatan musik tersebut, Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo mempersiapkan rangkaian pengamanan, baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan. Kapolres mengatakan bahwa dalam pengamanan nanti akan disiagakan personel di 3 ring. Ring 1 atau lokasi kegiatan, ring 2 lokasi luar lapangan namun masih sekitar alun-alun, dan ring 3 lokasi di luar ring 2 dan pengamanan jalur. Kapolres juga menyampaikan larangan bagi warga datang ke lokasi untuk tidak memakai atau membawa atribut ormas maupun perguruan silat apapun bentuknya. Terkait antisipasi kemacetan lalu lintas agar tidak terjadi, Kapolres bersama Satlantas dan Dishub telah berkoordinasi untuk menyiapkan beberapa rencana rekayasa lalu lintas di sepanjang Jalan Lawu dari Simpang 4 Papahan sampai Simpang 3 Siwalu. Kapolres berharap dengan kesiapsiagaan yang dilakukan ini, gelaran malam hiburan nantinya akan dapat berjalan dengan sukses, aman, dan lancar.